wajah gak pernah selaras sama otak. Mau lo apa sih, Kel? Selama ini kalau gue belajar, gue juga bisa ngalahin lo. Terima tantangan lo, kita taruhan. Deal! Deal! Movie Beauty and the Beast digarap oleh rumah produksi MD Picture dan diproduseri oleh Every Wanda SE. Movie ini diangkat dari novel bestseller karya Luna Torasingu yang disutradarai oleh Andri Sofiansah. Sementara naskah cerita ditulis oleh Hanan Novianti. Movie ini bercerita mengenai kehidupan seorang model majalah remaja ternama yang cantik. Dia bernama Ira, yang diperankan oleh Andania Suri. Dia memiliki teman sekelas yang selalu berprestasi bernama Kelly, yang diperankan oleh Chelsea Sania. Suatu kali, Ira mendapat nilai lebih tinggi dari Kelly. Kelly tidak terima dan menuduh Ira mencontek. Ira menyangkal. Kelly kemudian menantang Ira. Jika Ira bisa mengalahkan nilai-nilainya pada saat UAS, maka Kelly percaya kalau Ira tidak mencontek. Ira menerima tantangan tersebut walaupun teman-teman dekat Ira ragu. Ira pun mencari cara untuk bisa mengalahkan Kelly. Ira mencoba mendekati Aldo, sepupu Kelly yang juga menjadi langganan juara kelas yang diperankan oleh Brandon Salim. Walaupun Aldo pintar, tapi ia tidak punya teman karena Aldo dianggap aneh oleh teman-temannya. Taktik ini untuk sementara berhasil, tapi sampai pada suatu saat Ira ketahuan bohong kepada Aldo. Pertemanan Ira dan Aldo pun menjadi rusak. Ia tidak mau lagi mengajari dan berhubungan dengan Ira. Bagaimana nasib Ira selanjutnya? Apakah ia berhasil mengalahkan Kelly? Apakah Aldo benar-benar tidak ingin berhubungan dengannya lagi? Bagaimana dengan karir modeling Ira? Temukan semua jawabannya hanya di Movie Beauty and the Beast yang akan tayang di bioskop mulai 31 Maret 2016.